Oke, seperti yang saya bagi tahu tadi, oke, bila dah top up, kita tunggu SMS. Oke, bila SMS dah dapat, oke, daripada 2901. Oke, dia bagi tahu dah. Hari yang ni sebelum ni, oke, yang baru yang bawah ni. Oke, nombor telefon. Thank you, RM60. Credited main balance, dia akan tambah dengan baki kredit sebelum ni. Okey. Sehingga bulan 11 lah, kredit tu. Okey, itu kredit lah. Kredit. Okey. Tu reload success lah. Dia bagi tahu lah reload success daripada nombor 172 tadi. Okey. Permulaan kena tenang, relax. Okey. Kena check dulu. Betul ke tidak SMS tu, masuk ke tidak RM60. Okey, nampak telefon baki sampai bila. Okey, ni Star 126H. Dia berbeza kredit tempoh sah kredit utama ni dengan kata package yang kita langgar tu, berbeza dia punya tempoh. Sebab tu kena semak. Untuk Star 128H ni, kita nak semak package kita. Package Tomwow. Okey, masukkan nombor 1. Okey, pilih nombor 3, Freebish. Okey, ni yang asal ni. Yang asal. Okey. Okey. Bagaimana melanggan? Okey, ada dua cara melanggan, menggunakan menu USSD ni yang Star 128H ni, ataupun menggunakan MyWow apps. Okey. Dalam MyWow apps ni, contohnya, tak kisah nak guna mana-mana cara. Okey, katakan nak guna MyWow apps. Okey. Okay, masukkan buat ID, username tu nombor IC lah, nombor IC dan password. Katakan saya masukkan password. Okay, pergi kat usage. Okay, dia akan keluar nombor baki tu dengan apa package yang sedia ada lah yang sebelum ni. Okey, kita nak langgan seterusnya. Okey, nak langgan untuk seterusnya, tekan subscribe now. Tak payah reload nah, kita dah reload dah tadi. Okey, pergi dekat package yang sama. Maksudnya kalau kita nak roll over, nak carry forward ni, pilih package yang sama yang kita langgan sebelum ni. Okey, sebelum ni katakan saya pernah langgan TWS60. So kali ni pun kita pilih package TWS60 juga. Di mana dia ada adalah package dia tu 1500 minit on net, kerangkaian Tomwow Digi 120 minit tu, kerangkaian lain 100 SMS kerangkaian Tomwow Digi, 15 SMS kerangkaian lain dan 20 GB. Okey, tekan yang warna kuning bawah dia tu, click here to subscribe. Okey, dia tanya confirm to subscribe ke nombor anda. Okey, tekan okey. Okey, dia akan keluar done, success done. Tekan okey. Okey, akan sampai satu lagi SMS. Okey, 60 okey SMS. SMS pengesahan yang kita telah pun melanggan package 60. Semak SMS. Okey. Ni daripada 2901. Okey, RM60 has been deducted from your TWS60. Okey. Dan dapat tu. 20480 tu MB tu 20 GB lah. Data sampai 29.10. Dia tak sama dengan yang kredit utama tadi. Dia tengok pada package kita.
lebih kurang 32 hari lah, lebih kurang 32 hari. Okey, minit panggilan semua tadi lah mengikut package TWS60 tadi. Okey, so kena rujuk, kena catatkan tempoh kredit utama sampai bila, dan kata yang package ni sampai bila. Okey, kita back balik. Okey. Kita check SMS dulu. SMS yang dah sampai tu. Okey, dia tiga nombor lah. Thank you for purchasing. Okey, successfully activate. Okey. Kena tenang, relax. Okey, check guna menu SSD, USSD pun boleh. Apa ni, kita check kat MyWow pula. Okey. Yang star 126H ni kita nak check. Okey, dia dah tolak RM60 tadi contoh. Okey, tempoh sah dia bertambah lagi. Kata seterusnya lah lebih kurang 32 hari lah, lebih kurang. Okey. Star 128H kita nak semak. Okey, nombor 1. Tunggu plan. Okey, pergi kat nombor 3 tu, freebies. Okey, nampak. Okey, tadi ada 8.2, sekarang dah jadi 28.2. Dia dah carry, dia roll over, istilah dia roll over. Dia gabungkan sekali dengan package asal. Okey, tadi 25 hour untuk on net dan dah tambah 25 lagi jadi 50. Okey. Yang off net tadi dah jadi apa? 4 hour daripada 2 hour tadi. Okey. SMS on net dah jadi 200 daripada 100 jadi 200. Off net yang tadi 14 jadi 15 jadi 29. Ni bukti bahawa package Tongwao ni dia boleh roll over, carry forward, dia gabungkan sekali. Istilah dia roll over lah. Dia gabungkan sekali yang baki yang package sebelum ni, kita top up sebelum tamat tempoh, dia gabungkan sekali semua. Okay. Tu melalui menu USSD. Lepas tu kita check guna MyWow tadi. Dia mesti sama. Senang kita nak rujuk ke situ. Okay, masukkan ID dengan password macam biasa. Okay, tekan login tu. Okay, pergi dekat usage tadi. Okay, bagi tinggal RM4.60. Okay, dia punya kredit utama. Okay, sampai 11-11, 26-11. Package dah tak sama. Dia berbeza dua ni sebab kita kena tengok. Kalau package yang ni dah tamat, kredit ni boleh pakai lagi. Tapi biasa kita guna package ni lah. Bila habis yang package ni baru dia guna yang ni. Okay, sampai expiry date tu 29.10. Dia bertambah dah lebih kurang 32 hari. Okay, macam yang saya kata tadi lah. Okay, dia punya tu bertambah. Okay, 28.19. Lebih kurang lah tadi. Okay, 3000 minit, maksudnya 1500 tambah lagi 1500 jadi 3000 minit. Okey, yang ni 120 minit tambah lagi 120 minit jadi 240 minit. Yang ni asalnya 100 SMS tambah 1 SMS yang baru jadi 200 SMS. Yang ni asalnya 14 SMS tambah lagi 15 SMS jadi 29 SMS. Itu maksud tadi carry forward, dan dia roll over, dia gabungkan sekali. Itu kelebihan yang ada pada Tongwao. Okey, dengan video ni dapat saya tunjukkan bukti bahawa plan package Tongwao ni dia boleh bukan setakat carry forward dah, carry forward dan roll over, dia gabungkan baki asal dengan package yang kita langgan yang baru. Okey, itu saja, sekian, terima kasih.